gue Nadia, gue tato artis dari Side Space, dan ini Quick Pick. Ingat film ini sih, film ini dulu apa ya, scene yang paling gue inget tuh dari The Machine Girl ini kayak kalau nggak salah yang lehernya kepotong udah gitu dadanya muncrat gitu. Ini gue suka sih film gore, terus thriller sama apa ya, psychological thriller gitu gue suka banget. Sebenarnya film-film Jepang itu banyak sih yang kayak gore gitu, cuma apa ya, ada satu film lagi gue lupa, itu juga sama sih kurang lebih filmnya kayak si The Machine Girl gitu, kalau nggak salah yang di bus dia gitu kepalanya kepotong semua gitu terus darahnya muncrat apa ya, lupa judulnya filmnya. Iya, itu gue suka ya, yeah, gue suka film-film kayak gitu sih. Kalau pertama kali album yang dibeli tuh kalau nggak salah pas masih SD, albumnya Lauryn Hill yang apa sih albumnya lupa, yang warna coklat itu loh, ya itu karena sering nonton MTV. Kalau mau cari musik gitu-gitu nonton MTV sih, kata bola banyak kan, paling ini sih. Gue mulai dengerin ska dari Mighty Mighty Boston, terus apa lagi ya, Madness, The Specials, kayak apa ya, gue tuh suka ska kayak 10 tahun yang lalu deh, 11 tahun yang lalu. Kalau sampai sekarang sih apa ya, gue pengen banget kaosnya De La Soul sih, yang mana kuning itu, kalau nggak yang putih tapi yang ada apa sih, yang ada bunganya itu. Sama Beastie Boys yang ada gambar anjing itu. Sebenarnya gue dengerin semua musik, dengerin semua genre, cuma tergantung moodnya aja sih, lagi pengen dengerin apa. Enggak juga, gak tau sekarang mau dengerin apa. gue suka musik pop juga, kayak band-band kayak The Beach Boys gitu gue suka. Dulu pas gue kuliah, sebelumnya kan gue ada ngeband ya, cuma gue tuh gak pernah dengerin metal, hardcore gitu, gue gak pernah. Pokoknya musik gue tuh sebenarnya lebih kayak jazz, terus soul, hip-hop gitu, kalau gak R&B gitu-gitu sih. Waktu itu gue diajakin sama Indro buat gabung di Soul-R, karena akhirnya gue mulai dengerin tuh musik-musik hardcore kayak Heartbleed, tapi yang gue suka H2O gue suka sih. Sebelumnya kalau ke gigs gitu udah sering kayak nonton. Kalau nonton sebelum gue ngeband, gue sering diajakin ke gig, jadi kayak udah tau lah crowdnya kayak gimana gitu. Nggak kaget sih. Tadi yang film gue ambilnya ini karena satu-satunya yang gue tahu filmnya ini dong sih. Ada sih sebenarnya, cuma yang lain terlalu mainstream aja. Nah ini okay, karena gue suka film gore. Kangen sih, cuma nggak ada waktunya. Dua-duanya sih bisa satu. Kalau uangnya sih mendingan atau. Cuma kalau kayak adrenalin terus euforianya itu lebih suka ngeband sih. Kalau Nato lebih apa ya? Nato tuh lebih kalau mau cari ketenangan terus deh gitu. Ya beda sih, beda itunya, moodnya. Ini Madness. Karena gue belum punya kaos Benska atau Tuton. Gue suka Madness sih soalnya apa ya? Musiknya beda aja. Ini tuh musiknya liriknya simple, terus musiknya lucu. Kalau zaman dulu tuh di gig ada yang buain lagu Madness, langsung pada loncat semua gitu. Jadi gue suka euforianya sih dari band ini. Dan ini tuh video klip ini tuh nih ikonik banget nih si
si Morris putih ini. Oh ini sih, gue dulu pernah punya album ini. Dulu gue beli di Aksara, nggak salah. Gue suka Tahiti Haiti. Enggak sih, tapi ingat gak sih yang pas zamannya apa ya? Yang di atas tempat ngeband, yang di bawah kayak DJ gitu, apa namanya? Terus yeah. Ada terus The Riot gitu-gitu. Aduh, lupa apa ya? The Adams ya. The Adams. The Adams tuh kayak Wizardnya Indonesia. Gue suka Wizard, tapi gue suka The Adams sih. Sampai sekarang gue masih suka. Tapi band Indonesia satu-satunya gue suka The Adams. Manggung lagi dong. Iya, yeah, manggung lagi. Tapi kayak sekarang udah manggung lagi ya mereka. Gede gue, ini gue pernah punya sih CD-nya juga. Yang ini sama yang ini nih. Dulu gue mulai belajar gitar pakai lagu yang Green Day. Pokoknya gue mulai belajar main gitar dulu dari lagu-lagu yang Green Day. Kalau kalian sebenarnya kalau gue sih cuma tahu Quickening doang sih. Kalau misalnya mau nyari kaos-kaos band atau kaos film, soalnya cuma di sini doang yang kayak apa ya unik-unik gitu loh. Kalau tempat lain tuh kayak terlalu mainstream aja. Kalau misalnya kalian nyari kaos-kaos yang band-band rare atau band yang susah dicari gitu, kaosnya mungkin kalian bisa nyari ke sini. Ini kayak cuma satu-satunya sih menurut gue di Jakarta sama Bandung mungkin. Karena Quickening deket sama studio aku. Nih 5 menit ke sini. Ya kalau nggak macet sih. Thank you Quickening and this is Quickening.